Coach Mundir dan satu pemain dari andalan AS Bandar Lampung, Judinho, yang gelandang elegan, Agus Pujianto. Oke, coach. Karena coach untuk pertandingan di babak pertama coach anak-anak pemain setia channel AS Bandar Lampung, jumpa lagi bersama saya di sini Bung Ikhwan. Di sini kami bersama pelatih daripada AS Bandar Lampung dan juga para pemain dari AS Bandar Lampung, di mana mereka pada hari ini akan melakukan turnamen dalam rangka PMI Cup yang dilaksanakan di Aruna bersama pelatih dari AS Bandar Lampung. Terima kasih, Pak. Gus Munjir. Bang Munjir di sini ya, Bang. Untuk kali ini dari AS Bandar Lampung, kira-kira yang akan diturunkan untuk skat inti dari AS Bandar Lampung ini siapa saja? Terima kasih kepada channel AS Bandar Lampung, karena AS Bandar Lampung ini baru pertama kali open turnamen di sini, dan kita akan menurunkan tim inti yang penting kita targetnya kita final. Insya Allah mudah-mudahan kita memakai formasi 4-3-3 yang mana kita akan cari poin. Tanggal sudah dibubuhkan, tanggal besok sudah dimulai. Nampaknya masih bintang dalam. Terjadi langsung ke depan, sudah berhenti. Masih penjual, masih jual langsung ke depan, sudah berhenti. Langsung terlalu semarang, besar sekali. Atau betul, langsung ke depan. Terlalu tinggi, nampaknya tendangan dari pendekar panel ini di depan masih ada 19, masih 19, masih 19, masih 19, masih, masih. Nah, di luar sana, dekat itu. Nah, udah. Kena ya. Tadi partai yang pertama, Alstar Balam berhadapan dengan pendekar family dari Wirata. Kembali lagi membangun serangan. Alstar Balam ini melalui kalau kandang stadion di punggung nomor 7 ada Dadang tadi dari pendekar, kembali lepas lagi berbahaya, masih kuasai bola pendekar ini, kembali kapten kesebelasan nomor 22 di sana ada Zainal tadi bersama dengan rekannya, masih menceritakan kepada Zainal tadi, masih Zainal mampu kuasai bola. Zainal nomor 22 ini sangat cepat sekali, tapi saya lebih dekat kepada pemain belakang dari bintang Balam di sana. Oh, Alstar Balam masuk kami. Kalau perkiraan dari kan kecepatannya mulai kelihatan nih. Tensinya sudah mulai meningkat, meninggi intensitas serang. Ah, cocok. Tengah hujan deras, pertandingan antara AS Bandar Lampung Anton Irawan CS berhadapan dengan pendekar family Wairatai bertanding di Hanura. Hujan yang semakin deras.
kita kembali ke lapangan antara Astra Bandar Lampung berhadapan dengan Family. Sekarang pemain ada Imam di situ. Utak-atik dia Imam. Imam mencari temannya. Ada Marjoni. Marjoni mencari temannya, ada Lingga. Lingga mencari teman. Utak-atik. Ada Imam lagi di situ. Utak-atik dia. Lingga sangat baik, Lingga 1-2 lewat. Ada Mancini depan, Mancini. Oh. Garan Bung. Lakukan anak-anak Bandar Lampung All Star. Tangan bebas dari anak-anak Family sekarang. Dari sisi kanan sekarang lakukan serangan. Umpan close ke depan. Anak nomor punggung 2 sekarang. Lingga sangat baik. Lingga, ini dia Lingga. Mantan pemain Persikon Kalimantan. Imam sekarang utak-atik dia mencari rekannya, ada Inor. Inor mantan anak-anak dari AD Sport juara Liga 3. Imam sekarang, Imam lagi rebut dia di tengah lapangan. Family mulai sangat ceroboh. Ada Imam Rossi mencari rekannya dia, ada Lingga. Nih, sekalian pegang ini, kamu sholat. Oke, kita lanjut sekarang. Lip, mati ini tadi. Sangat baik. Lingga, Imam jauh. Bukan, Ton, Ton! Ah. Oke. Okay. Saya Mancini. Tembak. Mancini, Mancini, ah, seru. Bong, satu gol, Mancini, satu gol Mancini, siap, aman, good. Pembong. Ah. Oke. Usai sudah pertandingan. Di babak pertama, Astra Bandar Lampung All Star berhadapan dengan Family FC. Kedudukan masih 1-0. Ini, Bung. Pemain kapten 11-an Bandar Lampung All Star, Inor. Kita menganalisa pertandingan di babak pertama ya, bersama coach dari Astra Bandar Lampung, coach Mundir, dan pemain dari andalan Astra Bandar Lampung, Judinho, dan gelandang elegan, Agus Pujianto. Oke, coach. Karena kot untuk pertandingan di babak pertama kot anak-anak bermain seperti apa tadi? Cuma suaranya doang. Karena suasananya hujan, licin, permainan tidak berkembang. Permainan bagus. Awas! Rusak! Ini seperti
cuma masih diperlukan ya tempatnya. Baik, kembali di sana. Masih kosong pulang pada Pendekar Pramu ini. Mertung 8 di sana. Terjadi duel di sana. Akan dikejarkan oleh Romi tadi. Kembali lagi di sana, kapten kesehatan Gainau, kita sama dia dengan Iis, mati Iis. Kembali lagi, 24, 5 tadi, jauh ke depan, ambil jauh ke depan baik oleh Dwepri tadi. Kembali nomor punggung 17, ada Nando, konsolnya kembali nomor punggung 6, dua dia, yang nomor punggung 11, Dwepri. Masih coba dan pergerakan semakin menang ini dengan tinggal yang luar biasa. Obat energi tentunya dengan air ini. Masih gagal, tapi dia mandir terlalu. Berbaik, ya kembali terjatuh. Masih terbang, jatuh, terjatuh tadi. Oh, lepas itu lah. Berbaik, masih kita matikan. Terhenti juga, terhenti lagi. Mama mia, jatuh. Kedapat segera saya. Sudah pelanggaran, masih kita nantikan. Lebar lagi. Berpuluh 16 ini. Masih kali, kasih ambali. Angkat pula tadi ambali. Din, suruh stretching dulu. Din, Judin, suruh stretching. Gawang aja, gawang aja, gawang. Rebon, rebon, awas. Tinggal di sana. Oh, dibayang-bayangi pemain belakang dari Altar Balam tadi. Kuasai bola Altar. Usaha untuk berjalan ada sampai di kanan dua dia dengan mereka di kanan masih ada gagal bola mencoba menekan kembali datang dan ter berpuluh enam terobos maksudnya dua lisan mas ya ya kan ini dikasih kepercayaan nih keren ya siap ya imam baru pertama kalinya channel All Star Bandar Lampung langsung meliput tim daripada All Star Bandar Lampung sendiri yang saat ini sedang mengikuti turnamen ya, ya. Turnamen resmi yang diselenggarakan. Yang ngegulin tadi siapa? Mancini. Oh Mancini, umpannya siapa? Herman apa Judit tadi? Herman apa Judit? Yang benar dulu Gus. Ini sih Gus, ini pemain dulu Gus. Hah? Sudah diganti tadi. Siapa? Itu gelandang umuran itu. Umuran? Nomor 7? Nomor 7 apa nomor 8? Nomor 7. Oh Inor. Daerah-daerah! Ya! Daerah-daerah! Punya Inor yang tadi memberikan asis khusus yang luar biasa didampingi Coach Munjir tampaknya berseri-seri hari ini karena sudah unggul 1-0 ya kita kembali ke lapangan Mancini kasih cepet sana Gus, Gus, lagi Gus, minta Gus, Gus. Ini guys, Gus. Enggak apa-apa, ngamen waktu. Habis ini kok. Tas bol. Eh, Kaido lihat di. Aduh. Ganti kiper bahaya, Ton. Bong, maju Bong, jalan Bong. Gus, cepat yang main. Gus, ganti yang jauh sana. Kembali apa, Bos? Cepat. Gus, main waktu. Udah habis bol. Hei, orang suruh bukanya jalan ke sini mana? Itu udah habis tertanya kali dok. Gus, masuk, Gus, udah Gus. Gus, cepet ya Gus.
Enggak apa-apa, ganti apa? Ganti apa, ganti apa? Hei, ini habis waktu langsung lu lagi habis lagi nih. Lihat gaya wasit. Sabar, sabar dong. Buang. Buang. Gus. Ah, gitu loh. Ah, cocok. Oke. Satu. Video nih. Oke, selamat untuk menuju ke babak selanjutnya. Siap. Semoga lebih siap lagi. Ini apa? Tonton, All Star Bandar Lampung. Oke, kembali lagi di channel kita, channel kesayangan All Star Bandar Lampung. Alhamdulillah, ini kita bersama gelandang pengangkut air kita, Marjoni. Gimana Marjoni pertandingan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sangat menguras tenaga. Alhamdulillah. Gimana tadi, Don? Bola tidak jalan rupanya, namun kita menang di power dan pengalaman untuk gol yang tadi. Alhamdulillah. Berarti kembali lagi di 8 besar ya? Iya. Oke, thank you Marjoni. Ini enggak salah satu gelandang kita yang tidak pernah kehilangan akal untuk membuat peluang-peluang striker, asis satu gol dari Kang Inor. Oke. Terima kasih Sang Kapitano. Kawan-kawan Osa Bandar Lampung yang sangat mainnya sangat fake. Berhubung lawannya masih cukup umur, jadi kita menang pengalaman aja. Oke. Siapa kita? Osa Bandar Lampung Jaya.